Gubernur Bank Indonesia, BI, Peri Warjio menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di tengah kondisi global yang masih bergejolak. Menurut Peri, capaian tersebut dikarenakan kebijakan yang diambil Indonesia inovatif. Peri pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai dalam kisaran 4-5,3%. Hal tersebut didukung oleh konsumsi domestik dan investasi.